Sebenarnya ada gambarnya untuk diagram pas awal lonjakan si kasus COVID kan ya. Jadi si lonjakan itu kasus barunya itu tidak boleh melebihi dari kapasitas kesehatan Indonesia gitu, biar aman. Nah, caranya dengan apa? Tindakan protektif harus diberlakukan sama ditingkatin kapasitasnya. Halo, selamat sore. Hari ini kita akan mulai Smart Talk bersama dengan Dr. Syahrir. Saya Dr. Prima sebagai moderator kali ini. Untuk yang sudah mulai bergabung, silakan untuk komentar dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saat ini kita coba hubungi dulu Dr. Syahrirnya. Halo, Dok. Halo, selamat sore semua. Sore. Wah, ini lagi di mana, Dok? Di kamar. Oh, oke. Okay. Di rumah. Sip, sip. Masih tetap menerapkan protokol kesehatan ya, dimanapun ya. Masih. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ini tentang AKB, ya. Yes. Jadi, karena kata-kata new normal itu jadi, apa ya, seolah-olah bahasa asing gitu ya, karena nggak banyak yang terlalu mengerti dengan new normal, jadinya di pemerintah membahasakannya atau mentranslate-nya jadi adaptasi kebiasaan baru gitu. Dan itu sebetulnya juga bukan hanya untuk kesehatan ya, Dok, ya, ternyata ternyata juga untuk banyak sektor. Kalau saya baca di Instagram Humas Jabar, ada 30 sektor yang diatur, dari mulai transportasi sampai ke area persawahan sekalipun, gitu. Oke, siap. Mungkin Dokter Syahrir nanti coba sedikit ngasih definisi, kemudian memberikan penjelasan tentang AKB, terutama mungkin di dunia kesehatan. Enggak, Dokter Syahrir? Assalamualaikum semua ya, selamat sore. Jadi sebenarnya ini AKB atau adaptasi kebiasaan baru kan ya, itu sebenarnya tindak lanjut sebenarnya dari pas yang kemarin kita itu PSBB. Itu waktu itu kan pertama kali PSBB itu di kalau Jawa Barat itu kurang lebih tanggal paling pertama 15 April ya 2020 itu selama 14 hari di Bodebek, di Bogor, Depok sama Bekasi ya. Karena waktu itu tuh kalau nggak salah dia emang ada kasus pertama kali dua orang ibu dan anak, dia ketularnya itu kan dari warga negara Jepang gitu. Yep. Nah, sekarang dari pertama kali itu kurang lebih pas tanggal 15 April kan sudah mulai PSBB tuh, sampai sekarang juga ada sebagian yang masih berlangsung PSBB, berarti udah kurang lebih 2 bulan tuh. Kan kita juga tahu kan ya, PSBB itu berarti banyak banget sektor yang kena imbasnya ya. Paling gak, ini aja kayak misalnya kerja kan banyak yang dirumahkan dulu, terus perpindahan antar provinsi juga agak berkurang. Jadi sektor ekonomi yang paling berdampak sebenarnya gitu ya, yang makanya Indonesia itu dia mulai menghentikan si PSBB-nya karena nggak mungkin untuk PSBB itu berlangsung dengan lama. Dampaknya sangat berat gitu ya, bisa dirasakan sendirilah gitu. Sehari-hari kayak misalnya hampir seminggu cuman keluar rumah itu berapa jam doang gitu untuk keluar rumah. Itu pun nggak semuanya yang keluar rumah, banyak yang diam diri di rumah dan nggak ngapa-ngapain gitu. Beli makan juga takut, kerja pun ada sebagian yang dirumahkan, dan interaksi sosial pasti keganggu banget gitu ya. Terus paling yang berdampak juga banyaknya kayak usaha-usaha kecil, banyak yang tutup usaha-usaha kecil gitu, semua pindah, semuanya jadi sistemnya online semua nih, kayak pengirimannya semua online. Perusahaan besar juga kena kan ya, yang di PHK, terus mobilitas bahan bakunya juga agak terganggu gitu. Nah, jadi setelah PSBB yang kurang lebih udah cukup lama sih sebenarnya, kalau untuk 2 bulan itu, mulai sekarang
mulai diterapkan si AKB atau adaptasi kebiasaan baru, ya. Jadi sebenarnya si AKB ini tujuannya itu untuk apa? Jadi menggerakkan kembali si sektor-sektor yang macet, ya, saat PSBB, tetapi dengan tetap untuk mencegah terjadinya penularan si COVID ini, gitu. Terus untuk pasti banyak bakal banyak yang nanya untuk AKB sampai kapan? Sebenarnya untuk bilang sampai kapan kita nggak bisa tentuin pasti. Salah satu upaya dari negara juga ya, dari pemerintah, biar ekonomi Indonesia-nya tetap stabil, meningkat, semua fasilitas-fasilitas yang ada di seperti biasalah sebelum datang datang si COVID ini masih berjalan kembali gitu ya. Sebenarnya untuk si AKB prinsipnya kurang lebih ada tiga gitu. Yang pertama seperti meningkatkan penanganan untuk kasus COVID ini gitu, terus mencegah terjadinya penularan COVID, sama memulihkan kembali si sektor yang terdampak. Di sini sih paling saya ngejelasin tentang yang dua prinsipnya aja, yang meningkatkan penanganan COVID sama mencegah terjadinya penularannya aja. Kalau misalnya untuk memulihkan kembali sektor-sektor yang terdampak itu nanti sektor itu sendiri gitu yang ngejelasinnya juga yang ngelakuinnya gitu ya. Paling kita bahas dulu yang kayak prinsip pertama tentang meningkatkan penanganan COVID-nya. Tujuannya itu berarti untuk menurunkan angka kematiannya gitu ya, sama meningkatkan si kapasitas kesehatan yang ada di Indonesia. Kenapa harus ditingkatin kapasitas kesehatannya? Kita tahu kan ya untuk si sebenarnya untuk penanganan COVID hampir nggak semua sih yang bisa kita tanganin gitu. Ada beberapa misal ada beberapa kasus yang dia belum sempat ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan gitu. Jadi banyak yang akhirnya terjadi perburukan dan akhirnya mengakibatkan kematian. Jadi sebenarnya tujuannya itu kita sebenarnya ada gambarnya untuk diagram pas awal lonjakan si kasus COVID kan ya. Jadi si lonjakan itu kasus barunya itu tidak boleh melebihi dari kapasitas kesehatan Indonesia gitu, biar aman. Nah, caranya dengan apa? Tindakan protektif harus diberlakukan sama ditingkatin kapasitasnya. Sekarang juga Indonesia udah mulai ngelakuin peningkatan fasilitas kesehatan. Contohnya itu seperti kayak membuka rumah sakit yang khusus COVID, penanganan COVID yang khusus gitu, yang kayak di Pulau Galang, terus menyediakan rumah sakit yang Wisma Atlet juga, sama membuka rumah sakit rujukannya gitu. Untuk rumah sakit rujukan sih untuk Jawa Barat lumayan banyak ya. Cuman kalau misalnya untuk yang dekat di kita di daerah Kabupaten Sumedang, berarti ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, terus paru Rotin Sulu Kota Bandung, Rumah Sakit RSUD Kabupaten Garut, sama Cimahi di Sira ya, gitu ya. Empat dan yang lain juga dekat, ya. Empat yang paling dekat dari kita. Terus selain itu juga sekarang kan sampai sekarang juga masih berlaku ya, masih dilakuin yang screening tes massal. Udah awalnya kan dia screeningnya hanya di bagian rumah sakit dan beberapa orang-orang yang emang beresiko tinggi gitu. Nah mulai-mulai sekarang kan udah berita juga yang bilang mau tempat lokasi yang banyak orangnya seperti pasar gitu, terus tempat-tempat yang padat penduduk langsung dites semua di situ di tempatnya langsung gitu ya. Sekarang udah mulai diacak ya dok ya kayaknya. Udah mulai jadi tempat-tempat yang udah pasti penuh udah mulai ditargetkan di sana gitu. Ya betul. Oke. Nanti pasti bakal kedepannya kalau misalnya udah dilakuin screening yang masa yang udah ke targetnya pasti bakal ada peningkatan jumlah kasus barunya gitu. Jadi sebenarnya sih untuk warga Indonesia jangan kaget tiba-tiba kasus barunya kok malah tambah tinggi padahal kita udah ngelakuin new normal. Sebenarnya ya, karena kalau, sebenarnya volumenya, kayak volumenya ditambah, iya, volumenya ditambah. Betul. Jadi pasti oke, bakal ini naik ada dan poin yang menarik di apa di peningkatan pelayanan untuk COVID berarti ya. Jadi kan ini berhubungan juga dengan mitos ataupun bukan mitosnya sebetulnya, tapi persepsi kurang baik dari apa dari masyarakat tentang fasilitas kesehatan terutama ya, oh, iya. Mungkin rumah sakit juga ya, karena memang seolah-olah ya semua rumah sakit sekarang menangani COVID gitu dan apa ya jadinya apa berkunjung untuk ke rumah sakit seperti biasa pun untuk kontrol gitu jadinya agak ketakutan gitu, padahal kan
tidak semua dijadikan rujukan sebagai untuk rujukan COVID ya sebetulnya. Itu yang tadi saya disebutkan juga di sekitar Sumedang itu cuma ada 4 berarti ya. Gitu. Itu juga kan kita sempat ada polling nih di beberapa waktu yang lalu. Apakah smart pasien masih apa sudah merasa aman untuk datang ke Faskes di masa COVID ini, dan cuma 18% yang meyakini bahwa sudah mulai aman dan sisanya tidak. Nah, itu agak-agak merepotkan sebetulnya ya, Dok ya. Jadi gimana ya? Jadi peningkatan peningkatan pelayanan untuk pasien-pasien COVID juga memang tidak mungkin dilakukan tanpa apa ya, tanpa ada protokol yang jelas gitu. Enggak terpencar di semuanya. Memang betul-betul harus dibuat apa koordinasi yang baik gitu. Dan tidak mungkin juga tiba-tiba ada pasien COVID keluyuran kemudian langsung masuk ke rumah sakit manapun gitu. Karena memang sudah ada alurnya kan ya, dari mulai klinik atau puskesmas pun langsung ke rumah sakitnya juga ada alurnya yang jelas. Gitu. Mungkin dokter punya saran atau misalnya punya masukan tentang hal tersebut. Ini yang berhubungan dengan ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. Gitu. Kalau misalnya untuk takut sih wajar ya, kalau misalnya takut gitu wajar. Banyak emang pasti banyak orang yang jarang, yang nggak pergi lah istilahnya, kalau pas lagi sakit, apalagi kalau punya riwayat penyakit kronis kayak hipertensi atau misalnya diabetes, banyak tuh yang nggak pergi kontrol, berobat, dia malah ya mending kalau misalnya obatnya dibeli bebas gitu, atau nggak dilanjutin aja obatnya tanpa perlu kontrol. Tapi ini banyak yang ya udah los aja gitu, nggak minum obat sama sekali sambil nunggu ini COVID-nya beres sampai kapan gitu. Banyak yang kayak gitu, makanya pas kemarin-kemarin juga pasti udah nemuin lah ada yang udah kontrolnya udah nggak bener, tensinya udah benar-benar tinggi, langsung tinggi banget, gulanya tinggi banget juga gitu ya, itu udah banyak lah sekarang yang kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya untuk dilihat kenapa dia takut untuk keluar, wajar ya. Yang pasti gini, tempat fasilitas kesehatannya itu harus benar-benar ngelakuin si protokol untuk penanganan pencegahannya gitu, pencegahan nah, untuk gitu. Penularannya. Contohnya seperti kayak misal dari pertama kali masuk, di cuci tangan dulu lah istilahnya di depan sebelum masuk ke fasilitas kesehatan, baik rumah sakit ataupun misalnya ke klinik atau puskesmas, seperti cuci tangan dulu, habis cuci tangan, atau misalnya pakai hand sanitizer, terus di pada saat mengantri juga tidak menumpuk, ikuti aturan kalau misalnya dilarang untuk duduk di tempat duduk yang berdekatan ya harus harus dipatuhi, terus pakai masker. Sebenarnya kalau untuk sekarang juga masih banyak ya dilihat juga kalau misalnya udah jelas itu harus mengantri tidak boleh berdekatan. Udah ada tanda silangnya istilahnya ya, udah ditanda silang tetap aja duduk di sana. Ada satu kursi emang dia nggak ditanda silang tapi didudukin 2 orang. Ya itu mah udah agak banyak. Pangku-pangkuan ya dok ya. Pangku-pangkuan ya, sama aja bohongan ya. Terus masker juga nih. Banyak banget kalau misalnya untuk masalah masker sih kayak orang tuanya pakai tapi anaknya enggak. Yang sakit anaknya, orang tuanya nganter. Nah itu sama. Harusnya dua-duanya tetap pakai masker gitu ya. Tapi emang sih untuk masker anak agak sulit ya. Agak sulit. Terus kalau misalnya bayi ya, bayi sih kalau bayi emang disaraninnya pakainya face shield ya. Soalnya kalau untuk masker kayaknya terlalu jarang ya, susah banget yang nyari. Memang dari juga, dari gitu. Apa dari rekomendasi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia juga di bawah kurang dari 2 tahun itu memang tidak disarankan pakai masker biasa sih. Jadi mungkin face shield dia yang paling aman untuk anak kurang dari 2 tahun ya. Face shield juga kan sekarang kayaknya masih jarang ya pakai keluar. Yang untuk bayi agak sulit. Bayi agak jarang lah istilahnya gitu. Itu terus selain yang anak, lansia pun gitu. Ya, ada beberapa yang pakai masker, cuman maskernya tidak benar istilahnya menggunakan maskernya. Kayak misalnya cuman diikat yang bagian atasnya aja, itu yang paling sering. Diikat bagian atasnya aja, bawahnya dibiarin terbuka aja gitu ya, biar bisa masuk udaranya. Itu sama aja bohong. Karena yang ditutup cuma mulut ya. Nah, yang ditutup mulutnya aja. Itu kenapa itu dagunya doang. Banyak yang masih kayak cuman kayak yang penting bisa masuk karena pakai masker aja itu istilahnya. Nanti di depan betul, ya dibuka betul. Lagi, dilepasin lagi, dilonggarin.
percuma juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Betul. Terus Jadi memang kemarin, intinya dari kebiasaan masyarakatnya sendiri ya, sebetulnya yang agak membuat kita apa ya agak agak gamang atau agak takut untuk apa untuk memulai lagi apa memulai pelayanan secara normal lagi karena memang belum ada yang memang sama sekali belum mau gitu atau belum apa belum membiasakan diri gitu. Tapi sebetulnya di rumah sakit hampir semuanya sudah pasti protokol kesehatan sudah dijalankan gitu. Bahkan bahkan sebetulnya yang paling benar adalah jalur untuk masuk pasien COVID dengan yang atau punya infeksi dan non-infeksi itu dibedakan sebetulnya. Ya betul. Jadi hampir semua rumah sakit saya yakin sih sebetulnya pasti seperti itu atau semua fasilitas kesehatan sebetulnya seperti itu. Gitu. Jadi Ayo, memang baik. ada jalur yang berbeda antara pasien yang apa infeksi dan non-infeksi gitu. Dan nantinya untuk yang infeksi akan di screening juga apakah COVID ada kemungkinan COVID atau tidaknya. Itu nanti dipisahkan lagi. Itu begitu mungkin ya, Dok ya. Jadi Baiknya untuk sih poin emang harus dipisahin. betul. Jadi untuk poin peningkatan pelayanan untuk pasien COVID itu udah pasti dan udah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya tadi ya ada rumah sakit khusus, terus juga protokol kesehatan untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatannya, dan juga penambahan ruang isolasi atau ruang karantina ya Dok ya. Ambil di rumah sakit juga udah kayaknya udah tadinya misalnya cuma punya ruang isolasi ada cuma 5, sekarang udah jadi 10 dan lain-lain.